Hello, welcome back to channel Aman Azan again. Okay, so hari ni kita ada topik baru. Kita nak panggil Rahim dengan Amir. So kita akan panggil Rahim dulu. Okay, Rahim masuk. Okay, kita panggil Amir juga. So ini adalah Rahim. So korang excited to first prank kita? Wah, okay, tajuk pun dah nampak gempak, diorang gaduh. Jadi jalan cerita dia macam ni. Okay, jalan cerita dia kita orang akan buat momen untuk macam bergaduh lah. Kita akan buat gaduh. Sabar, tak start lagi. Diorang ni biasanya kalau korang tengok nanti TikTok, diorang memang selalu buat konten gaduh-gaduh lah. Tapi actually diorang memang best friend lah. So kita nak tengok nanti budak-budak perempuan akan datang sebab kita orang. Adik saya pun akan datang. So kita nak tengok reaction apa yang diorang buat bila diorang gaduh. Aku cuma akan halang korang je lah. Macam biasa. So jalan cerita dia simple. Kita akan gaduh, tunggu diorang datang. So apa-apa pun, kita nak tengok kelakonan Rahim dan Amir. Let's get started. Okay, sekarang ni aku nak kita sepa-sepa sikit. Kau sepa dulu. Sepa dulu kawasan-kawasan ni. Apa kita buat, kita tunggu dia orang. Aku call orang dulu. Pasal nanti dia sampai, kita cakap kita buat shoot. Tapi korang buat gaduh macam kita plan tadi. Korang buat macam gaduh. Tapi gaduh area sini lah. Gaduh area sini. So nanti dah balik. Kau si nervous eh? Nervous eh? Tolong kait. Dah cukup lah, tak payah macam ni. Benda kecil macam ni, kau aku serabut. Serabut. Tak payahlah macam tu sekali. Okay, elok sikit lah. Dah. Tak. Benda. Dah. Dah. Kau yang gempak ke? Tak. Syuk gempak ke? Syuk. Lebih-lebih sangat lah. Eh, bersepaknya ya Allah. Ampun ni, kau buat omong sakit dia. Tadi diorang buat. Kau buat kemah. Tolonglah diorang. Ada cakap lah. Saya balas. Okay, buat. Masih. Baju boleh tak kau bawa? Jangan campak macam tu. Macam. Ada makan tak badan ni? Masak. Ada makan tak? Hello? Baju siapa tu? Ambil angkat lah baju ni. Diorang tadi bergaduh. Kita start dulu, gaduh tadi. Aku lupa ni. Start dulu. Ha? Start tadi, aku lupa ni. Start je lah. Start je lah. Jom lah, kau. Kacang. Macam beruk. Ada cakap tadi. Hello, welcome back to channel Aman Azan. Okay. So hari ni kita nak buat throw or dare. Dua orang dulu. So kita nak datang lelaki-lelaki dulu. Kita nak bagi Amir Haris and Rahim Hakim. So kita nak bagi dua orang dulu. So dulu. Kau apa? Memang ni lebih-lebih dah. Dah. Mei. Kau hati situ belakang lah. Tak, tadi kau yang lebih dengan aku dulu tau. Kau tahu ni? Kau nak cakap sebelum kau sekarang? Dah, tadi kau buat apa? Babi, aku terpijak kan masalahnya. Dah, sebelum tu kau buat apa aku cakap pasal aku kan? Kalau sikit-sikit aku boleh tahan lah. Dah sekarang kau dah lebih-lebih tau sekarang ni. Lepas tu nak duduk diam ke? Aku tak ada air muka ke? Ha? Duduk. Dah. Aku dah pun semalam lagi. Dah, cukup. Cukup. Dah. Boleh tak cukup? Aku penat lah. Dah. Tapi sibuk lah. Biar aku dengan dia. Kumpul. Sini lah, babi. Dah, cukup. Aku baru sampai, babi. Lepas tu. Kau malu ke aku tadi? Kau tak fikir? Kau tenang. Aku malu kan apa? Masalah aku terpijak. Dah. Aku dah. Kalau aku tahu perangai kau macam ni daripada dulu. Semak kau jadi kawan aku. Aku dari dulu semak dengan perangai kau lagi. Dah. Kau je yang tak sedar. Dah. Duduk. Tolong aku penat dengan kau orang ini. Dah semalam lagi. Sekarang kau nak apa? Amir, tadi kau malukan aku, kau ada minta maaf dengan aku. Kau lagi buat lah. Dah duduk. Duduk. Kau diam boleh tak? Betul kau lagi berani diam boleh. Aku takut dengan kau. Perempuan boleh diam tak? Kita nak start shoot lah. Yang korang kena gaduh ni kenapa? Kau tanya dia lah. Kau yang serabut dengan keadaan tau. Duduk dia. Aku dah penat ni. Kau tolong sedarkan dia. Ya, dah cukup.
Okey, Amir, kau tolong ah. Eh, dia baru sampai. Dia tak tahu. Aku tak larat ni. Tolong duduk. Duduk. Eh, kau memanglah kawan aku, tapi tak lebih. Kau aku yang kutip kau dengan Am. Weh, kau tak aku dengar dia orang. Weh, kau tak malu ke depan dia orang? Ya, aku tahu, aku tahu dah. Masing-masing salah, masing-masing salah. Okey. Weh, masing-masing salah. Cukup. Depan perempuan kau malukan aku. Okey, kau duduk. Aku suka duduk sekarang. Duduk. Kau duduk. Okey, enough. Dengar aku cakap ni. Tak bila kau nak gaduh macam ni? Dah malam lagi. Kau best friend tau. Pasal TikTok semalam kau gaduh. Aku dah cakap dah, tak payah gurau-gurau. Kau orang gurau asal-asal. Lepas tu gaduh betul-betul. Depan fans pula tu. Best friend, apa sampah macam ni best friend? Oh, kau sampahkan aku? Dah lah, Amir, dah. Aku penat, Amir. Kau sampahkan aku lagi ke? Amir, kau tak puas ke malukan aku tadi? Amir, ha? Panggil Khalis, panggil Azim. Panggil sama aku tak larat ni. Aku seorang je ni. Kau jangan macam budak lah. Duduk, dah cukup. Benda kecil ke? Duduk. Weh, aku penat, buruk. Cukup lah. Aku nak balik lah. Segabut dah aku datang sini masa-masa nak gaduh ni. Aku datang nak kerja tu. Eh, tolong lah. Dah ni buang mood aku, siap. Relax. Kita semua kawan tu. Takkan pasal TikTok semalam kau nak gaduh tu? Kau nak belah kan? Belah? Dah lah. Nak pula? Tak yalah. Aku boleh pula tu. Tapi kau takkan jumpa aku dah lepas ni. Sekali lagi aku jumpa kau, pecah dah muka kau. Berani? Dah. Aku takut dengan kau. Eh, tak payah nak nantilah. Sekarang kau nak pecah, aku tengok siapa pecah dulu. Aku tak boleh lah. Tadi aku ajak open, kau tak nak open. Dah. Kau gaduh macam budak kecil tu, serius. Benda kecil tak boleh nak discuss. Macam semalam punya isu bawa sampai hari ni. Macam laki bini aku tengok tau. Seorang tidur atas, seorang tidur bawah. Apa benda kau ni? Tak malu ke depan semua orang ni? Kata satu family tu. Mana Azim? Dia orang tengah tidur. Tidur lagi? Tidur mati. Okay, macam ni lah. Masing-masing stay lah. Aku nak korang stay. Kau nak balik? Aku nak korang stay dah. Masing-masing stay. Aku tak nak pilih. Aku cakap betul-betul. Aku tak nak pilih. Aku penat. Minta maaf. Biar aku balik. Ayah, kau pilih dia dulu kan daripada aku. Dia yang sampai dulu daripada aku. Aku dah lama sabar dengan korang ni, kau tahu tak? Kau pecah ke apa barang kat sini, aku senyap lah. Amir pun tak ikut hati sangat. Aku nak balik lah! Kau nak balik ke Thailand? Jerit-jerit. Kau belah je lah. Tak kau kan? Dah. Dah. Kalau korang nak balik, korang balik dua-dua sekali. Bincang dia dulu. Bawa datang sini balik. Penat lah. Aku tak nak pilih-pilih macam tu. Settlekan masalah korang dulu. Benda tak akan habis tau kalau korang macam ni. Please, fikir dulu sebelum buat. Aku tak nak kau pilih ke semua pilih aku, tak ada. Kau semua kawan aku. Cukup. Penat tu. Amir. Balut tak kau gaduh? Balut gaduh dengan member kau sini. Aku tanya Rahim, balut ke? Tia mana Tia? Ni. Rahim, first time jumpa kan? Baik, Domain dengan Lahir. Amir! Amir! Amir, kau nak pergi mana? Amir! Sekejap. Dia nak keluar, sekejap. Aku rasa bincang kan? Kau ikut hati sangat? Gaduh malam. Diorang nak jadi mainframe. Diorang nak buat yang kucing yang trending miau-miau. Kan ada trending miau-miau. Dah dengar? Diorang, lepas tu diorang nak, dia gaduh siapa miau dulu. Trending tu. Semalam lah, semalam lah. Benda kecil je pasal miau. Ya, miau dulu. Kan trending baru naik kat TikTok. Asal aku tak tahu lah. Benda kecil je. Gaduh benda kecil je. Benda kecil je. Kenapa? Oh, aku tak tahu. Tapi at least demo semalam diorang tak gaduh teruk macam ni. Hari ni teruk sangat. Tak larat lah. Dah suruh baik-baik lah. Macam tu lah jadi. Tu je lah yang boleh buat. Dan. Bye.
okey, dah habis lah konten hari ni. Senang je. Konten kerja kita senang. So, di bajet yang penatnya aku lah. Aku yang kena handle diorang ni. Penat aku tak apa. Yang penting, kita tak boleh gaduh. Macam mana mantap lah. Okey, kita buat hujung video seperti biasa. So, so kita dah buat prank, kita dah kena Kak Aira, kita kena Masha, kita kena Teh Aira. So kalau kau rasa video tadi best, kau komen best banyak-banyak kat bawah. Sebab ya, apa? Kira kata dok darah ni. Apa dia? Kira balik ya. Kira settle lah. Kira panggil semua nak tengok macam reaction. So korang memang tak rasa takut ke orang tadi? Eh tak apa. So apa pun korang kalau rasa nak idea lagi ke, nak prank ke apa semua, korang komen je kat bawah. Kita orang akan ikut apa korang komen. Paling banyak yang like, korang akan ambil kat situ. So apa pun, kita jumpa untuk next video lagi. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.